Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Uni Apple. Di video kali ini, aku mau share tutorial gimana cara buat game edukatif di PowerPoint. Yuk kita simak langkah-langkahnya.
Ini dia contoh dari permainannya. Jadi, kalau kita pilihnya itu benar, maka akan muncul tanda centang. Kalau kita pilihnya salah, nanti akan muncul tanda silangnya. Mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.